Pada soal kali ini diketahui sudut 120 derajat ditanyakan nilai sin, cos, dan tangen. Mari kita jawab. Oke, kita tulis ya, sin 120 derajat itu sama dengan, kita menggunakan rumus bahwa kalau sin 180 derajat dikurangi alfa itu sama aja dengan sin alfa. Maka ini jadi sin 180 derajat min 60 derajat sama dengan sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Cosnya kita menggunakan rumus cos 180 derajat min alfa itu sama aja dengan min cos alfa. Maka cos 120 derajat sama dengan min cos, belum ada min, maaf, cos 180 derajat min 60 derajat sama dengan min cos 60 derajat sama dengan min setengah. Tan, kita menggunakan rumus 180 derajat min alfa sama dengan min tangen alfa. Maka tangen 120 derajat sama dengan tangen 180 derajat min 60 derajat sama dengan min tan 60 derajat sama dengan min akar 3, sehingga masing-masing jawabannya adalah setengah akar 3, min setengah, dan min akar 3. Semoga paham ya, terima kasih.